Selamat malam. Kali ini saya akan unboxing sebuah paket saya beli di Lazada. Ini adalah shock breaker merek DBS untuk Vario 110 karbu. Karena shock breaker motor saya sudah rusak, jadi saya rencana untuk menggantinya dengan shock breaker model DBS ini. Baik, saya langsung aja unboxing. Ini saya beli dengan harga di bawah 150.000. Shock breaker murah meriah. Mudah-mudahan ini awet. Kalau review di YouTube juga tentang shock breaker ini bagus sih. Ini shock breakernya. Ini shock breakernya. Dia tipenya, sini nggak ada tipenya. Ininya juga bagus karena dia pakai double, dia pakai bubble wrap nih. Nah, yang ini saya carinya warna hitam dan tabungnya itu tabung bagian tengahnya itu yang chrome ini. Ini dia merek DBS. Ini kalau dari materialnya kelihatan kokoh, bagus. Ini sana, di sini si tulisan DBS juga seperti ini. DBS ini guys, stiker hologram DBS Japan Technology Best Quality by MGP kalau bahasa Inggrisnya. Ini kayaknya lebih keras dia, yang ini setelannya lebih lembut. Kalau di sini juga isi kayaknya ini penyetelannya untuk keras atau untuk melembutkannya di sini. Biasanya ini kalau speaker yang saya tahu sini ada kunciannya seperti itu. Tinggal kita putar aja. Kalau muter dia semakin menyempit ke sini, otomatis dia speakernya semakin keras. Dan ini setelannya paling mentok, ini paling lemas. Nanti saya akan pasang aja langsung, praktekan di motor Vario saya, Vario yang 110 karbu yang CW tahun 2012. Sekian video unboxingnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel saya di Owan, like, share, and comment. Semoga video-video saya selalu bermanfaat. Salam dari Bali.